Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pagi ini kita menghadiri launching tempat akikoh, namanya layanan akikoh dan kurban Al-Fatih, ada di Sukarame, sahabat ya. Ini bersama istri tercintong, kemudian anak-anak. Ini Aurum. Nah, sahabat, silahkan yang mau nanti akikoh untuk acara kurban segala macamnya. Ini adalah produk-produk peternakan dari Lampung, produk-produk dari produksi kambing koperasi Lampung Maju Jaya, sahabat. Terima kasih, sahabat semuanya. Ini tempat dan lokasinya ya, sahabat. Masih di perkotaan, tapi masih ada area untuk menyediakan rumput. Sementara sahabat semuanya, ini adalah kandang penampungannya beliau, yang mana menyediakan cukup banyak varietas untuk akikoh. Ada kambing, ada domba ya sahabat. Nah, namanya Al-Fatih akikoh, sahabat ya. Silakan yang mau nanti untuk berkorban berakikoh bisa langsung kontak ke sini. Ada kambingnya bagus-bagus, cakep-cakep, bersih, kandangnya juga bagus, sahabat. Kemudian ada di dalamnya juga ada kambing, yang pengen berakikoh dengan kambing tersedia kambing yang bagus-bagus juga. Ini produk-produk sendiri, farmnya ada di Bandar Lampung, farmnya juga ada di Wai Jepara, Lampung Timur. Ini bagus-bagus, kambing-kambing Jawa Randu. Oh, ini sahabat ya, ini pakannya. Wah, luar biasa, punya. Nah, ini mungkin F3, kambing F3 dari Bur, sudah hampir F4 atau F4 dari Bur, sahabat ya. Nih, bagus-bagus banget. Silahkan nanti yang berminat untuk mengunjungi farm ini. Layan akikoh, ini kondisi launching, sahabat. Suasana launching, kemudian jangan khawatir. Nah, ini proses penyembelian kambing didampingi oleh Dewan Syariah Halal dari Bandar Lampung, yang mana kehalalannya pasti terjaga, kemudian higienisnya pasti terjaga. Nah, sahabat, silahkan yang berminat segera datang ke Al-Fatih Mat yang pelayanan akikoh dan kurban. Kesempatan pagi yang cerah ini kita semuanya bisa menghadiri undangan dari Pak Agus Susanto dan Mas Radian Ami Susanto. Bunda, jangan tangis. Launching atau tasyakuran juga pusat layanan akikoh dan kurban Al-Fatih Farm. Salawat serta salam juga kita sanjung haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menjadi uswah hasanah kita. Bapak Ibu semuanya kami hormati. Terima kasih kepada Pak Agus Susanto dan